kemudian apabila melakukan apa perlu tindakan, di sini juga kami ada dilengkapi dengan meja ginekologi, juga USG, ada 4D. Sudah mulai memasuki ruangan anak pediatri, jadi nuansanya pun kami menyesuaikan gitu ya. Anak-anak gak boring gitu ya, gak bosen. Jadi bisa ada tampilan film-film anak. Selain apa senang juga dapat bermain, dapat dan mengenal, keluar-keluar dapat. Dan nuansa untuk anak-anak, jadi supaya anak-anak gak takut. Iya. Iya lampunya. Ini nuansa laut. Jadi tadi ada nuansa ini ya darat. Tadi sebelah udara, ini nuansa laut. Seperti ini bisa mengenal huruf, mengenal apa? Abjad juga bisa belajar. Jadi klinik kertas ini pada ibu-ibu yang masalah bukan hanya menyusui saja, tapi sejak hamil. Jadi sejak hamil itu karena kami kan pro ASI. Unggulan kami adalah ya salah satunya memberikan ASI eksklusif. Jadi pada saat hamil ibunya dipersiapkan. Saya akan kesini sebelum diperiksa ke dokter, akan dilakukan pemeriksaan tinggi badan, berat badan, pencatatan segala macam ada di sini. Pemisahan dari gedung utama menyebabkan pasien juga lebih safe ya, lebih merasa nyaman, lebih merasa tenang. Karena kita tahu selama ini pasien anak terutama orang tuanya dan pasien ibu hamil itu agak merasa worry ya kalau pergi ke rumah sakit yang juga melayani pasien umum. Nah untuk melihat hal tersebut, kami menyikapinya ya salah satunya adalah dengan dipisahkan. Dengan dipisahkan ini jadi pasien-pasien anak terutama orang tuanya dan pasien ibu hamil akan merasa lebih aman, lebih nyaman saat ke rumah sakit. Kira-kira sih begitu. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.